Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka. Binikmatika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT yang limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama pada malam ni, insyaAllah. Mujahadah saya nak main hari ni tuan, accident ada dekat Bang Jaya tu. Tengok gambar hancur, kena dengan lori, motor, balik kerja agak. Bagi tadi, tak usah punya jam teruk lah tuan. Sampai saya tak boleh lalu kot ni. Saya kena pergi kot tu, kot sedang. Pergi mana apa ni lalu kot ulim tu lalu apa dia arah kuda si gelugong lah yui kalau nak sampai tuan-tuan ni sejam setengah subhanallah saya semak dan jadi disebabkan sejam setengah perjalanan ni kita berhenti dalam 12:30 lagi lebih kurang lah angguk lah baru 5 minit aduh Zaki dah 10 minit menyakang. Baik, Allahumma salli sembah. Tuan-tuan, hari ini kita nak sambung mengajian kitab kita Fathur Rahman, doa dalam Quran, kisah dan tafsiran. Dan kita berada pada doa yang ke-9. Doa yang ke-9 tercatat dalam surah Ali Imran ayat ke-9. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayatnya, doanya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia yang untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan kepada dia. Doa ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia merupakan kesinambungan daripada doa sebelum dia. Iaitu doa yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tu doa tu kita duk panjat selalu. Nah, doa tu kita duk sebut selalu. Lepas tu kadang-kadang duk dengar bunyi salah sebut. Dia jadi huruf ghi tu jadi huruf ain. Rabbana la tuzi' qulubana, tahu tu. Dia ghin. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kau pesongkan hati kami
Sesudah engkau bagi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, segala sesungguhnya engkaulah maha pemberi rahmat. Tuan-tuan, doa-doa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman dan berilmu. Bila kita ada iman, kita ada ilmu, kita akan tahu bahawa hidayah tu Allah yang bagi. Kita mai masjid ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah mai, balik kerja penat, mandi-mandi kelang kabut mai. Ni bukan pasal kita. Pasal Allah pilih kita. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahu yahdi man yasha. Allah akan bagi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah nak bagi kita selamat sampai akhirat, Allah akan bagi dekat kita kepahaman tentang agama. Nabi sebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah nak kepada seorang itu kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Nak dapat kefaqihan, nak dapat selamat dunia, nak dapat selamat akhirat, cara dia, Allah bagi dia faqih dengan agama. Macam mana nak faqih agama? Allah pemudah dia jalan untuk dapat hidayah, jalan untuk dia dapat taufik supaya dia boleh duduk dalam majlis-majlis ilmu. Baru dia dapat ilmu. Sebab tu, bila kita malah boleh mai duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan syukur pada Allah. Dan doa pada Allah bagi Allah istiqamah kita duduk dalam majlis ilmu ni sampai hari kiamat. Sampai mati. Bagi kiamat pula. Kiamat kita lah. Sampai mati. Nah, betul saya kadang sebut. Kadang-kadang. Kita ni orang lantik di JK lah. Orang tak mau sembunyi belakang tiang. Memang syarat agung. Tapi sekejap orang kata apa pula. Pilah juga. Tapi duduk sembunyi belakang tiang. Waktu orang nak lantik-lantik mesyuarat agung tu, orang nak lantik tu, dia duduk sembunyi kat belakang. Sehari bila orang nak buat nama, orang cari dia mana haji tu lah, mana haji tu lah. Nama nek juga ustaz, saya tak mahu dah, tapi orang lain pula. Nama nek juga. Allah, yang dia, nama dia duduk nek tu bukan pasal dia tu reti buat kerja kan. Pasal rumah dia dekat kan. Dah, pasal Allah nak bagi dia di orang masjid. Dia mahu tak mahu dia kena duduk masjid. Dia suka tak suka, Allah pilih dia untuk di masjid, orang masjid. Pasal apa? Pasal Allah nak dia selamat dunia akhirat. Tak mai lagi, orang kata apa? Akhirnya kena mai. Dan dia mai tu melekat. Akhirnya dia duduk dalam ni. Tuan-tuan, tu cara di antara jalan. Maka subhanallah, salli alaihi Muhammad, Allah bagi dekat kita jalan hidayah. Bila dapat hidayah ni, Allah pesan kat kita. Ni orang yang ada ilmu, dia tahu. Dia dapat hidayah ni bukan saya saja. Allah pilih dia. Dan Allah boleh cabut hidayah tu. Maka dia doa pada Allah, dia kata, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, wahai Tuhanku, janganlah engkau pesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau beri hidayah kepada kami. Salli ala sayyidina Muhammad. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakan kepada kami ini rahmat, kasih sayang. Innaka antal wahab, sungguhnya engkau maha pemberi. Salli ala sayyidina Muhammad. Maha pengurnia. Jadi, ini tentang ketetapan hati. Doa ni terkait dengan ketetapan hati. Kalau kita nak salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati kita ni tuan-tuan, dia boleh naik, iman kita boleh naik, boleh turun. Hati kita ni macam, dia terkait dengan apa yang duduk seliling kita, terkait dengan siapa kita kawan, terkait dengan siapa duduk rapat dengan kita, terkait dengan waktu, terkait dengan suasana, terkait dengan apa sahaja hidup kita ni, dia akan bawa hati kita lagu ni. Lepas tu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa? Lupa pula nama dia. Satu hari dia beritahu dekat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, saya ni jadi munafik, dia kata. Dia kata dia jadi munafik. Hanzalah. Wahai Sayyidina Abu Bakar, Hanzalah jadi munafik.
Saya nak bakal kata dekat Hanzalah ni, pasal apa hang kata macam tu? Dia kata, saya wahai Sayyidina Abu Bakar, bila duduk depan Nabi ni berasa macam syurga ni duduk depan mata. Berasa macam neraka ni duduk depan muka. Tengok ni berasa ni macam syurga ni duduk depan ni. Semangat Nabi ambil tu. Oh. Neraka ni macam duduk depan ni, takut nak lari tu. Oh. Bila duduk dengan Nabi. Tapi bila balik-balik ke rumah, lupa. Saya ni jadi munafik dah. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar katalah dekat Sayyidina, kata dekat Hanzalah. Dia kata Hanzalah, kalau macam tu aku pun sama. Jenis duduk depan Nabi rasa macam semangat, rasa. Tapi bila balik rumah lupa. Jom kita pergi jumpa Nabi. Dia pun pergi jumpa Nabi. Lalu dia dapat cerita, dia kata, pasal apa ni? Hanzalah ini munafik Rasulullah. Pasal apa? Pasal duduk depan Nabi ni rasa semangat, balik rumah tapi lupa. Wahai Hanzalah, kalaulah sepanjang masa kamu duduk salih alaihi Muhammad seperti mana kamu duduk depan aku, sepanjang masa duduk berasa macam syurga duduk depan, neraka duduk depan ni, pada sepanjang waktu tak kira duduk tang mana, maka para malaikat akan turun mai shake hand bersalaman dengan kamu. Waktu kamu berjalan, waktu kamu duduk, waktu kamu tidur. Tapi Hanzalah, sa'ah, kata dia. Salih ala si Muhammad. Dia nak beritahu, kalau siapa boleh duduk dalam keadaan iman dia kemuncak aja ni, malaikat pun nak heran. Dahsyat sungguh hang ni. Tapi kita ni akan dipengaruhi dengan waktu, dengan siapa yang duduk di tepi kita. Dia akan jadi, dia akan mempengaruhi kita. Salih ala Sayyid Muhammad. Malaikat pun jadi heran kalau sepanjang masa hang duduk lagu tu. Dah. Tak akan jadi lagu tu. Melainkan waktu hang duduk dengan orang baik, hang akan jadi baik. Waktu hang jauh dengan orang baik, semangat hang dan iman hang akan turun sikit pasal surrounding dan suasana dah jadi berubah. Sebab tu ulama' sebut, kita ni nak kena jaga iman kita biar duduk jadi muncak, duduk elok je. Tiga tempat. Nombor satu, duduk dengan ulama' tutup guru. Pergi duduk dengan tutup guru. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh duduk dengan tutup guru ni'mat Allah bagi. Ha? Allah pilih tuan-tuan untuk duduk dengan alim ulama' ni'mat. Tuan-tuan berjalan nak pi dekat alim ulama', tuan-tuan berjalan nak pi ke alim ulama' tu, Allah dah lipah berkat pada perjalanan tuan-tuan tu. Malaikat Allah melimpahkan rahmat pada setiap langkah tuan-tuan nak pi ke Tok Guru tu. Bila tuan-tuan duduk pula tepi Tok Guru tu, limpahan daripada barakah Tok Guru tu melimpah pi ke tuan-tuan pula. Sehingga Ibn Al-Qayyim sebut, orang duduk dengan alim ulama' tak kurang dia dapat 6 kebaikan. Walaupun dia tak dapat apa manfaat ilmu daripada dah. Pi mengaji dah, tapi duduk dengan tok guru dah. Duduk dengan tok guru. 6 benda dapat dah. Dapat rahmat, dapat pengampunan dosa, dapat selesaman barakah macam. Walaupun dia tak mengaji, tapi kalau dia dapat, dia pi mengaji dapat manfaat ilmu, tambah lagi 7 kelebihan. Dan cerita. Nombor 1, duduk dengan alim ulama'. Nombor 2, nak jaga iman kita supaya duduk sentiasa maintain aja, duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Tiap hari, tiap lah lagu-lagu mana bagi dapat juga duduk dalam majlis ilmu. Nah, nombor 3, nak dapat supaya iman kita ni sentiasa duduk maintain aja, duduk dengan orang baik-baik. Kawan baik-baik, orang soleh. Saya kita akan jadi baik. Dan istimewanya, tuan-tuan pilih daripada 3 ni, pergi duduk satu tempat, tuan-tuan dapat semua. Duduklah majlis ilmu. Salih ala Sayyid Muhammad, ulama' pun dapat. Kawan-kawan yang baik pun dapat. Majlis ilmu patah lagi. Maka, cara nak jaga iman kita ni supaya sentiasa insya-Allah mudah-mudahan konsisten elok aja, duduklah majlis ini. Cari jalan.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Allahumma salli Sayyidina Muhammad, orang yang mendalam ilmu depa, salli ala Sayyidina Muhammad, akan berdoa dengan doa-doa ini. Depa minta supaya Allah tak palingkan hati depa. Minta supaya hati depa ini sentiasa ditetapkan atas iman. Ini sebab Allah boleh saja memalingkan hati manusia kalau Allah mahu, dan dia boleh berlaku kepada siapa sahaja yang Allah kehendaki. Yang duk rasa macam kita duk dalam masjid ni, insya-Allah kot. Kawan saya, ayah dia masuk aje umur 70 tak mahu sembahyang. Susah hati. Elok masuk umur 70 tak mahu sembahyang dah. Bukan kata sakit dah, tak mahu sembahyang. Dia kata, ayah pergi mayang. Dia kata, hang nak ajak aku pergi mayang. Hang duk pergi mayang tu, hang khosyok ke hang mayang tu? Dia kata tu perkataan dia. Dia kata, bukan nak jauh khosyok mayang. Mayang dulu, cari khosyok tu lepas mayang. Tak, hang kena dapat khosyok tu pun boleh semayang. Dia kata lagu tu. Sampailah ayah datang mayang, dia mati. Tuan-tuan, saya tak tahulah, kok-kok berubah lepas tu, saya tak tahu. Tapi takat yang duduk main luah perasaan kat saya tu, ayah tak mahu sembahyang. Ayah saya tak mahu sembahyang. Masuk waktu pula tak sembahyang. Rupanya dia terbaca satu buku. Dia kata lepas-lepas ayah ada terminum. Tengok di rak buku tu, tu dia subhanallah, buku-buku yang jenis. Tak ayah sembahyang lagi, tak dapat khusyuk. Allah boleh ubah hati tuan. Ni kita yang duduk kat masjid ni. Ada dulu kawan-kawan kita dulu tuan-tuan sekalian, duduk main masjid sama-sama orang kita lah, tak main dah. Tak main dah. Dia jumpa. Dan petang, dan pagi-pagi, pergi minum, pergi makan, canai, minum, terik, jumpa dia. Dulu pergi macam lah, tak main lah. Hang lama tak nampak main. Nanti dia duduk sibuk sekali ni, dia aku pergi. Padahal dulu kalau Tok Bilal tak ada, dia berdarah di Bilal. Kalau Tok Imam tak ada, kadang-kadang dia boleh di Imam. Dan ni tak mau pergi masjid langsung. Tuan-tuan tahu tak, saya nak cerita satu benda. Lepas daripada PKP hari tu, masjid tinggal separuh daripada orang yang saya. Saya tak tahulah kot tuan-tuan, tempat tuan-tuan ni saya tak tahu. Tapi tak mana saya duduk pergi, tempat yang kita ada biasa pergi sebelum tahun 2020 tu ni, tahun 2019 tu kita duduk ada kuliah-kuliah bulanan kat situ, ke ceramah ke pernah sampai ke. Biasa kalau ada 6 saf, lepas daripada PKP tinggal 3 saf. Saya tak tahulah tuan-tuan. Tempat tuan-tuan saya tak tahu. Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Tapi maksud dia, yang tak main lepas daripada tu dia ialah orang-orang yang biasa main masjid dah. Orang yang dah biasa masjid tapi tak mau main dah. Pasal apa tak mau main? Tak tahu. Saya pernah pergi satu tempat tuan-tuan sekalian. Tinggal berapa orang ya? Saya kata pasal apa jadi lugu ni? Dia kata orang tak mau main masjid Ustaz. Saya kata ni, saya nak pesan ni kat yang duduk ada ni. Yang duduk ada kat depan saya ni. Tuan-tuan lah. Akhir zaman dia akan mai satu waktu orang tak mau main masjid, tuan-tuan. Bila sebut tentang akhir zaman, apa yang berlaku di akhir zaman ialah perkara terbalik. Ni ulama sebut. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau cerita akhir zaman, benda tu terbalik. Benda akal dengan iman, dia fikir lagu tu, tapi tak di akhir zaman dia akan jadi terbalik. Antaranya, orang kita, orang khianat dikatakan betul dan orang betul dikatakan khianat. Itu terbalik tu. Mana Ustaz Ismail Muhammad? Antara dia apa lagi? Dan silam Ustaz Muhammad. Macam-macam benda lah. Padang apa ni? Padang pasir jadi hijau. Terbalik tu. Hujan turun tapi panas. Terbalik. Benda di akhir zaman ni semua benda-benda terbalik. Tuan-tuan tahu tak apa yang akan berlaku di akhir zaman? Salah satu perkara yang berlaku di akhir zaman ialah salli ala Ustaz Muhammad. Ramai ada orang menunggu-nunggu untuk solat, tetapi tak ada orang yang akan, yang boleh memimpin untuk jadi imam. Ada satu riwayat yang lain sebut, ada orang mai untuk melakukan solat, tetapi tak ada di kalangan mereka orang yang beriman. Dua riwayat. Pasal apa jadi macam tu? Akhir zaman. Tuan-tuan, akhir zaman orang dah tak mau main masjid. Kalau tak mau, kalau tak ada orang nak main masjid, pastikan kita main masjid. Jangan tu.
Siapa tak mahu ni? Siapa pun tak mahu dah. Kut kampung kita ni semua pekat-pekat tak main masjid dah. Kita pergi ke isteri kita. Kita bagi tahu ke isteri kita. Lah ni orang tak mahu main masjid dah. Pastikan kita dua suami isteri pergi masjid. Jumpa anak kita tiga orang. Ni, abang, angah, adik. Lah ni semua satu kampung kat Pajak Song semua tak mau pergi masjid dah. Ni kita ni lima beranak ni pastikan kita lima beranak jadi asal tunggul kat masjid tu. Kalau siapa tak mau main pun tak apa asal kita lima orang main. Boleh tak ni? Tuan-tuan, salih Allah Syed Muhammad. Faham tak? Jangan duk kata pula pekat tak mau main kita tak sopi ya. Pergi masjid tak? Aku bukan tak pergi, dah pekat tak pergi, aku pun tak tanya tersuruh pergi. Ya. Bukan lagu tu. Biar tinggal kita pun tak apa dah. Tuan-tuan ingat, Allah boleh bagi hidayah, Allah boleh tarik balik. Lepas tu doa elok-elok. Supaya Allah tak palingkan hati kita. Salih Allah Syed Muhammad. Supaya Allah jaga hati kita. Kemudian, Salih Allah Syed Muhammad, minta supaya Allah bagi dekat kita ni rahmat, belah kasihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan rahmat tu Allah bagi dekat hati kita ni rasa yakin dengan janji Allah. Apa saja yang Allah janji, hati kita yakin nak terima. Maka kita akan buatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi minta apa? Wahab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah ruah pemberiannya. Ini cara kita berdoa. Cara kita puji Allah. Dalam doa kita mesti ada satu part kita puji Allah, tuan. Sebab tu dalam salih Allah Syed Muhammad. Sebab tu dalam Allahumma salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan tahu tak pasal apa? Ini saja nak kongsi lah tuan-tuan. Pasal apa dalam kita punya doa kunut, ada bahagian kita amin, ada bahagian kita tak amin pasal apa? Tuan-tuan tahu tak dalam doa kunut, ada bahagian baca kuat, ada bahagian baca sama-sama tu imam pelan. Tuan-tuan tahu tak cerita apa? Yang baik kita nak. Sebab dalam doa ni, antara adab doa ialah ada puji Allah. Antara adab kita berdoa, dia ada tiga benda. Pertama, ada puji Allah. Yang kedua, ada selawat. Yang ketiga, ada permintaan. Lepas tu kita mula dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu puji Allah tu. Kemudian kita sambut pula dengan nama-nama Allah. Ya Wahab, Ya Razak, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Itu semua panggilan-panggilan nama-nama Allah. Kemudian ada selawat Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagainya. Kemudian dalam celah-celah tu barulah kita minta apa yang nak kita minta. Maka dalam doa kunut tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada beberapa part yang kita baca ataupun kita amin. Kemudian ada sebahagian kita kena diam. Dan kita tak disyaratkan untuk amin. Mai faham ni lelok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai tang fa innaka taqdi wala yuqda alik. Sampai habis suruh diam. Pasal apa diam? Tuan-tuan. Sebenarnya dalam doa kunut ni ada dua bahagian. Satu bahagian bahagian minta. Satu bahagian lagi, bahagian puji. Bahagian nak puji Allah. Jadi tak payah amin. Kalau kita amin pada bahagian tu, seolah-olah macam kita minta supaya Allah bagi benda tu kat Allah. Macam tak beradab. Benda tu dah ada kat Allah. Kita seolah macam minta supaya bagi kat Allah benda tu. Faham tak faham? Bukan amin dah waktu tu. Waktu tu, kita tak disuruh kata amin. Tapi kita disuruh kata haqqan. Benar. Allahumma hdini fi man hadait. Amin. Dalam ramai-ramai baca Allahumma hdina lah. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin.
waqini birahmatika waqina birahmatika syarra ma qadait amin fa innaka taqdi wa la yuqda alaik haqqan wa innahu la yadhillu man walait haqqan wa la ya'izzu man 'adait haqqan tabarakta rabbana wa ta'alait haqqan falakal hamdu ala ma qadait haqqan astaghfiruka wa atubu ilaik wa nastaghfiruka wa atubu ilaik kata apa amin wa sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tang haqqan tu, mari kita tengok maksud dia tuan-tuan. Jadi daripada Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait, lima ni dia panggil minta supaya Allah makbulkan doa kita, permintaan. Sampai tang nombor 6 sallallahu alaihi wasallam Muhammad fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazil man walis wa la yazil man adi tabarak tarabana wa ta'alit falakal hamdu ala ma qadait. Lima lagi yang kedua tu, itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan imam membacanya perlahan supaya berhati-hati dan jalan selamat, supaya makmum tidak mengaminkan pada bahagian yang tak perlu kepada amin. Tak boleh amin tuan-tuan. Sebab dia bukan permintaan. Allah dah ada dah sifat tu, tak payah duk amin bagi Allah ada sifat tu. Korang beradab dengan Allah. Mari kita tengok faham maksud dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ya Allah, tunjukkanlah aku sebagaimana mereka yang telah engkau tunjukkan hidayah. Kata apa? Amin. Ya Allah, berilah kesihatan kepadaku sebagaimana engkau telah berikan kesihatan mereka yang engkau berikan kesihatan. Kata apa? Amin. Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah engkau pelihara. Kata apa? Amin. Dan berilah keberkatan kepadaku bagi apa-apa yang telah engkau kurniakan. Kata apa? Amin. Dan selamatlah dan selamatkan aku. Salih alaihi Muhammad. Dan berilah keberkatan kepadaku pada apa-apa yang telah engkau kurniakan. Amin. Dan selamatkan aku daripada bahaya kejahatan yang telah engkau tentukan. Kata apa? Amin. Lepas tu, maka sesungguhnya engkaulah yang menghukum, bukan kena hukum. Tu kata apa? Benar. Betul tak ni? Kadang-kadang kata amin lah. Tak. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang engkau pimpin. Benar. Salih Allah Sayyid Muhammad. Dan tidak mulia orang yang engkau memusuhinya. Benar. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Benar. Maha bagi engkau segala pujian di atas apa yang engkau hukumkan. Benar. Kemudian, wa nastaghfiruka wa natubu ilaih, aku mohon ampun dan daripada engkau dan aku bertaubat kepadamu. Sebab apa? Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu. Faham dah lepas ni? So kalau cucu kita tanya apa siapa tu yang tadi pergi mayang subuh, tiba-tiba tu imam tu baca pelan, baca kuat-kuat, tiba-tiba baca pelan tu, dia balik jawab apa? Eh, ikut sudahlah tu, sudah tanya banyak-banyak sangat. Dia pun tak nak jawab apa. Alah ni tahu dah. Rupa-rupanya pada doa kunut ada dua bahagian, satu bahagian minta, satu bahagian puji. Maka pada bahagian minta kita amin, pada bahagian puji kita benarkan, haqqan, haqqan, haqqan kita sebut. Saya cakap, bila kita tak sebut haqqan, kita baca sekali. Okey, boleh, tak ada masalah apa. Tentang selawat, kita selawat sekali sampai habis. Salih ala sayyidina Muhammad. Baik. Baik, Allahumma salih ala sayyidina Muhammad. Maka, innaka antal wahab, bermaksud puji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, subhanallah, barulah masuk doa dia. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Surah Ali Imran ayat ke-9. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan kepadanya.
Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Subhanallah. Doa ini diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Mereka menghadap Allah, mengangkat tangan berdoa kepadanya dengan tungut penuh khusyuk. Mereka mengatakan pula dalam doanya bahawa sesungguhnya engkau, ya Tuhan kami, akan menghimpunkan semua makhluk di hari kiamat nanti. Dan kelak engkau akan memutuskan pengadilan di antara mereka. Serta memutuskan perihal yang telah mereka perselisihkan di antara mereka. Lalu engkau membalas tiap-tiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Dan kebaikan serta keburukan yang dikerjakan selama waktu hidup dekat dunia. Orang beriman, dia yakin bahawa nanti dia akan bangkit di padang mahsyar, dia akan dihimpunkan, subhanallah. Dan perkara itu tidak syak lagi akan berlaku. Ini orang beriman. Kita waktu hidup kat dunia faham macam-macam, bawa macam-macam fahaman. Hari ini saya duduk terbaca satu, dia pergi post dekat dalam Facebook dia. Dia kata dia bila travel, dia senang je, dia pakai stokin, dia pakai kasut. Dia boleh ambil gambar kaki dia tu, ada stokin, dia kata. Jadi senang. Stokin tu bagi atas buku lali. Jadi kalau dia kencing ke, dia baca wuduk ke, dia buang air besar ke, so dia, nanti dia ambil wuduk macam biasa, mai sampai tang kaki, salam Allah S.W.T. Muhammad, dia tak payah dah buka kasut tu, memadai sapu air je atas kasut tu. Jadi subhanallah S.W.T. kan, Allahumma salli ala Muhammad. Bolehkah lagu tu? Bolehkah kita pakai kasut bawah parah buku lali? Pakai stokin atas pada atas parah buku lali. Kemudian kita buat seumpama menyapu khuf. Boleh ke tak boleh? Mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab khuf, syarat yang pertama dia, dia ayak tak boleh jerak masuk. Dia mesti khuf. Entah khuf punya pun khuf. Khuf ni kita mudahlah nak travel-travel senang sikit. Kita duduk dalam, kita duduk bergerak sana sini. Kita boleh pakai satu jenis kasut ataupun khuf nutup kaki. Dia syarat dia, syarat-syarat yang pertama dia mesti melepasi buku lali. Syarat pertama dia. Syarat kedua dia, dia mesti tak boleh telus ayak. Ayak tak boleh duduk masuk dalam kasut. Syarat ketiga, dia boleh berjalan dan tak rosak. Kalau dia bermukim tak pergi mana-mana, sehari semalam dia jalan, yang tu tak rosak. Ataupun kalau dia nak pakai untuk bermusafir, 3 hari 3 malam dia berjalan, benda tu tak rosak. Tu syarat. Tapi kalau stokin memadai tak? Termasuk tak? Memenuhi tak syarat tu? Syarat pertama melepasi buku lali, betul dah. Syarat kedua tu tuan-tuan sekalian, salih Allah S.W.T, dia tak memenuhi pasal apa? Pasal dia boleh menyerak ayam masuk. Yang ketiga, tak mampu kot nak berjalan pakai stokin tu sehari semalam untuk sekalian pakai. Betul tak ni? Maka mazhab Syafi'i, Allah Masyid Muhammad mengatakan tidak sah menyapu khuf pada stokin. Ada pandangan yang lain yang kata boleh sesuai dengan keadaan dan uruf setempat. Tapi tempat kita tak, tak sesuai. Faham tak ni? Bila dia post kat alam tu, ramai, oh baru kami tahu rupanya, oh selama ni macam tu. Ramai yang menegur dan menasihati. Setakat yang saya baca, dia tak terima teguran orang. Tak terima. Dia kata benda ni khilaf. Memang benda ni khilaf. Tapi benda khilaf tak boleh dibicarakan secara umum yang macam tu, yang akan menyebabkan kekeliruan. Dia tanya ulama lah, tanya tutup guru. Tuan-tuan, macam itulah keadaan dia. Subhanallah, salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli alaihi Muhammad. Maka dalam keadaan ni, kita waktu hidup kat dunia ni, macam-macam fahaman kita bawa, macam-macam pegangan kita. Tapi ingat, nanti kita akan duduk di padang mahsyar, kita akan berimpun dan kita akan tunggu pengadilan daripada Allah. Kita tak tahu nasib kita macam mana kat sana nanti. Tak tahu tuan-tuan. Yang kita harap semua jadi baik-baik kat kita. Sebab tu waktu hidup kat dunia, berusahalah untuk buat semua jenis baik walau sekecil-kecil benda. Saya nak pesan kat saya, saya nak pesan kat tuan-tuan. Kita duduk ni tuan-tuan ni zaman fitnah. Oh, fitnah sangat besar oh tuan-tuan lah ni. Orang dulu-dulu tak teruk macam kita. Lah ni tuan-tuan boleh sebut satu benda, satu benda tu boleh kikir pahala tuan-tuan sampai ranap tak ada apa-apa.
Betul tak betul? Satu benda ya tuan-tuan. Tuan-tuan dapat satu maklumat. Tuan-tuan dapat satu maklumat yang maklumat ni geng dengan kita. Yang kita rasa macam selesa dengan dia pasal dia duduk satu bendera dengan kita. Pasal maklumat yang sampai ni daripada kawan-kawan kita yang sefahaman dengan kita. Lalu kita share kat orang lain dalam keadaan kita tak tahu betul benda tu betul ataupun salah. Yang kita share tu pasal yang mai tu mai daripada kawan kita. Walaupun kadang-kadang kita duk baca tu kita rasa macam macam tak betul ni. Kita pun pergi hantar kat kawan kita. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pembohong apabila dia menyampaikan sesuatu yang dia tak tahu betul ataupun salah. Tang tu ya. Takat tu ya. Pi depan Allah, tahu tak kita duduk dalam posisi grup dia panggil al-mukadzibin. Geng-geng pembohong. Sallallahu alaihi Muhammad. Di hujung nama ada al-kadzab, si pembohong. Allah kata hang pembohong. Dia kata, tak, saya tak bohong. Kamu pembohong. Tak, saya tak bohong. Macam mana yang Allah kata dia pembohong? Pernah ada hari itu, pi share satu maklumat. Hantar boh dalam Instagram, boh dalam Facebook, buat pula video TikTok sikit. Faham ni? Ustaz Muhammad. Allah Ustaz Muhammad. Saya tak kerti nak tiru lagu-lagu. Kadang-kadang geram-geram juga kita dengar tu kan. Faham tak? Allah Ustaz Muhammad. Lalu subhanallah. Tentang Ustaz Muhammad. Dia kata tak. Saya dapat maklumat tu daripada orang. Saya share je. Hang cek tak betul ataupun salah. Tak cek. Memadai dengan hang hantar benda yang hang tak cek betul atau salah. Hang dah termasuk dalam kelompok orang yang berbohong. Tu tak share, kena pula share pula benda tu tak betul. Fitnah pula, dah tanggung dosa fitnah pula. Habis tu ya. Ya akhir zaman. Macam mana kita duduk zaman? Orang dulu-dulu mengumpat tu dan sekalian, pergi duduk belakang. Sampai dia panggil apa? Geng mesyuarat tingkap. Dulu-dulu kan? Geng mesyuarat tingkap. Tentang dia main. Assalamualaikum. Main belakang rumah. Tu ada, tu ada berita terkini, hiburan sensasi nak main tu. Sembang daripada orang yang hantar dak tu imam kita tu hujung tu lah. Baru sembang duduk orang belakang. Ngumpat. Sembang pasal orang. Tapi takat daripada orang ni lah. Lah ni satu share tu, satu klik ya tu hantar pergi. Subhanallah. Saya Muhammad. Jenuh nak kutip dosa ke akhirat. Pahala ni bukan dah banyak mana pun. Sikit aja. Mayang pun malas. Mayang sunat pun balok, baca Quran pun malah. Pergi ke akhirat, bagi orang rezeki, bagi orang rezeki, mana rezeki. Allahu akbar. Ingat. Rabbana innaka jami'un nas. Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau akan menghimpunkan manusia nanti di hari pembalasan. Liyaumil la raiba fi, pada hari yang langsung tak ada keraguan. Ingat pilihlah. Kita dengan orang, waktu hidup kat dunia ni tuan-tuan ingat, saya dah pesan. Nombor satu, buat baik je, buat baik. Walau sekecil-kecil benda, buat baik. Buat baik je. Buat baik je. Jumpa orang senyum, bagi salam. Ada ruang nak sedekah, tabung lalu bubuh lah, walaupun seringgit, walaupun sekupang. Buat baik je, buat baik. Tak usah duduk keling orang. Macam mana ni? Tanya Allah Sayyidina Muhammad. Sampai orang kata kita baik, bukan sebab kita nak tunjuk kata kita baik. Tak. Sebab kita tak mahu duduk susah ke akhirat. Nombor satu. Nombor dua. Allahumma salli ala Muhammad. Jauhkan kita daripada perkara yang haram. Bahkan yang sia-sia. Sia-sia pun tak ya. Dahlah, yang haram tak usah cerita lah. Hak sia-sia pun tak payah. 2 jam nak pergi duduk mengoyang buat apa? Tengok cerita tu. Cerita apa? Tak lagu tu saya pun tak tahu. Kempen merata tengok billboard banyak sangat di jalan tu. Tak usah lah tuan-tuan. Dapat tiket free pun tak usah pergi lah. Bukan kempen ni pasal tak setuju dengan dia ke apa. Ada lah tuan-tuan. Orang-orang yang duduk geng masjid tak patut pergi mengoyang lah kot saya rasa. Tak patut lah. 2 jam duduk tu buat apa?
Agak-agak nak duduk dalam bangku wayang tu dah. Astagfirullahalazim. 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 Duduk kat masjid. Itu dia sebut semalam ni. Kalau tuan-tuan nak pergi tengok juga, tuan-tuan paling tidak dua benda ni tuan-tuan buat. Waktu nak masuk tu baca bismillah. Mak ni. Waktu dapat keratan tiket tu nak masuk tu, nak bagi tiket ke tu, bagi salam dulu kat kawan-kawan jaga tiket tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni salah tempat apa nak pergi masjid ke tengok. Waktu nak masuk ni, macam bismillahirrahmanirrahim. Macam. Kalau gamak lah masuk wayang macam bismillah kan. Nombor dua, bila duduk dalam panggung wayang tu, doa jangan bagi mati dalam tu je. Mata aku terkejut-terkejut, mati pergi dalam tu kan. Bukan lagi kira. Dengan mati aku lagi kira lah ni, mati dandan lah. Dah ni, akhir zaman ni, mati-mati mengejut. Duduk elok-elok mati. Dan, oh, subhanallah, Ustaz Muhammad. Ambil. Kalau boleh jaga dua benda ni, pergi. Kalau masuk tempat, tak gamak macam bismillah, tak usah pergi. Tuan-tuan, tuan-tuan nak pergi tahu mana, tuan-tuan nak buat apa, kalau benda tu haram, jangan buat. Kalau benda tu sia-sia, tinggalkan. Elok. Tuan-tuan nak share apa, kalau benda tu haram, tuan-tuan jangan share. Kalau tuan-tuan benda tu sia-sia pun, tuan-tuan jangan share. Biar berhenti tang kita sudah. Duk main merepek-repek hantar dalam grup. Dalam grup masjid pajak song dia boleh hantar benda merepek lagi. Grup WhatsApp. Ni kita kata apa? Weh, ni grup masjid. Weh. Alamak, salah bilik lah. Minta maaf lah. Bilik lah kabut. Awak kalau masuk post dalam grup masjid pajak song ni, dia berdosa. Dalam grup lain tak berdosa kan? Kalau begitu kot. Tuan-tuan, tak usahlah. Biar orang buat, kita tak usah duk buat. Sebab Allah kira, tuan-tuan. Allah kira. Jadi subhanallah, saya simak, tu yang pertama. Yang kedua, tinggalkan. Yang ketiga, kalau benda bersangkut dengan orang, tuan-tuan selesai elok. Selesai elok. Benda bersangkut dengan manusia lain, tuan-tuan selesai elok. Tuan-tuan, benda bersangkut dengan Allah mudah. Inna Allah ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun dan maha mengasihani. Tuan-tuan minta ampun pada Allah. Senang Allah ampunkan hamba senang. Jangan syirik pada Allah saja. Allah kata, ada hambaku dia buat dosa. Lalu dia ingat dia ada Tuhan yang maha pengampun. Lalu dia angkat tangan, dia minta ampun. Ya Allah ampun dosa aku. Lalu aku ampunkan dosa dia. Esok dia buat lagi dosa tu. Lalu dia ingat dia ada Tuhan yang maha pengampun. Lalu dia minta ampun. Lalu aku ampunkan dosanya. Esoknya dia buat lagi dosa tu. Lalu dia ingat dia ada Tuhan yang maha pengampun. Lalu dia minta ampun. Lalu aku ampunkan dosanya. Esoknya dia buat lagi dosa tu. Tu manusia. Sampailah dia sendiri jemu untuk minta ampun. Maka aku tak ampun. Allah akan tetap ampunkan dosa kita. Senang kalau bersangkut dengan Allah. Tapi bila sangkut dengan manusia, payah. Payah. Lepas tu kalau ada masalah dengan orang, tuan-tuan, tuan-tuan selesai siap-siap sebelum tuan-tuan mati. Sama ada orang ada masalah dengan kita ataupun kita ada masalah dengan orang. Bagi clear siap-siap. Biar hidup kita tenang, tak ada duk bersangkut dengan siapa-siapa. Tak ada ni lah hati ni duk. Apa dia panggil apa? Duk menterengkam dengan orang. Tuan-tuan. Tuan-tuan hidup tenang. Tenang je tuan-tuan. Hidup ni bagi tenang eh. Bagi tenang. Bagi seronok je. Bagi tenang eh. Nak tenang hidup. Tuan-tuan belajar untuk memaafkan. Dan belajar untuk minta maaf. Hidup tuan-tuan akan tenang. Tapi senang tak nak minta maaf. Senang nak minta maaf. Bila kita buat salah dengan orang. Senang nak minta maaf. Senang tak? Susah oh. Tahu pasal apa susah? Ada satu ketui batu duduk depan kita nama ego. Tengah? Satu ketui batu besar duduk depan kita ni yang menjadi penyebab kita susah nak minta maaf ke orang pasal ego tu besar. Nak memaafkan orang lagi payah. Kalau nak minta maaf ke orang pun payah, nak memaafkan orang lagi payah. Tahu pasal apa? Pasal kita rasa kita betul. Apa nak maafkan orang? Sampai ke tahap orang beriman ni, orang tu tak minta maaf pun dia maafkan dah. Itu masalah. Dia buat salah kat aku, maybe kat dia lah. Tugas aku, maafkan dia. Sudah. Boleh tak tu?
Angguk bukan main lah. Tak kena. Saya kena tengok. Ustaz, dia kata ustaz tak kena bolehlah sembang. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan. Allah janji apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wa jannatu arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhan kamu dan syurga yang seluasnya langit dan bumi yang Allah akan kurniakan kepada orang yang bertakwa. Salah satu daripada ciri orang bertakwa yang Allah akan bagi syurga seluas langit bumi ni apa ni? Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang. Nah. Ada satu pintu syurga nama Aiman. Allah kata, "Wahai Muhammad, bawa ni, bawa umat kamu ni, bawa masuk pintu syurga sebelah kanan." Syurga ini Allah khaskan kepada orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tak ada. Ni dosa ada, Allah tak pandang. Dosa ada, Allah tak tengok. Masuk syurga. Ni dosa, tak tengok. Turun masuk syurga, pintu belah kanan. Tahu tak salah seorang daripada yang layak untuk mendapat masuk syurga sebelah kanan ni ialah orang yang mampu untuk memaafkan orang yang berlaku zalim pada diri dia. Orang tu buat zalim kat dia, orang tu khianat dia, orang tu peleceh dia, orang tu penjatuhkan dia. Dia kata apa? Aku maafkan dia, sikit pun tak simpanlah hatiku. Orang ni masuk pintu syurga sebelah kanan, dosa Allah tak tengok. Tapi boleh tak nak maafkan orang? Susah tuan-tuan. Pasal apa Allah janji syurga hebat sangat ni? Pasal benda nak buat benda payah. Siapa boleh buat, dia kelebihan dia akan dapat. Lagi sekali nak tanya ni, boleh tak? buang ni, sebut. Susah hati dengan orang tu. Sakit hati dengan orang tu. Rasa mendam lah hati ni. Balik-balik malam ni. Tak ada dah ni. Rasa kat kawan kita yang kita duduk pendam lawan ni, tak ada. Kira boleh jumpa dia ni, esok ni, pipi kedai roti canai tu, elok nak makan, elok dia main. Nampak dia lalu tu. Kita boleh apa? Aiko. Dia turut, rebah motor. Kalau inilah meninggal tu kita. Pasal-pasal kawan ni tiba-tiba bersepa ni. Tiba-tiba duk pinang kat tangan kat aku pula dan ni apa? Apa buang tepi kat kawan tu ni nak mati ke? Dia kata aku tu. Dah. Dia baru dapat satu ilmu yang Allah nak kurniakan kepada seorang itu syurga seluas langit dan bumi kalau dia mampu untuk memaafkan orang. Ha ni. Tajam. Jangan bagi dia bersangkut dengan orang. Dan jangan duk kata aku tuntut ke akhirat jangan. Jangan. Orang beriman bukan lagu tu. Walaupun orang tu tuan-tuan dia ada hak untuk tak maafkan. Dia ada hak. Jangan ambil. Nah. Buat naya apa kat dia. Lepas tu pi. Din. Aku minta maaf kan Din. Aku buat salah kan lu. Tarak mau. Gitu. Jangan buat aku tu. Tarak mau aku tunggu angkat akhirat. Ada orang pesan aku tu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Saya teringat ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz apa lupa nama. Saya ingat lagi kita. Dia cerita. Dia pernah tweet. Ni apa ni Tengku Ismail lah rakam ni ingat. Dia pernah pergi ke Allahumma salli Muhammad. Rumah orang tua-tua. Ustaz apa? Salah muda kan? Dia pergi rumah orang tua-tua. Sampai-sampai ke rumah orang tua tu. Ada seorang makcik sambut. Dia kata, anak aku main. Bukan mak dia. Dia tak kenal pun makcik tu. Makcik tu duduk ingat kata tu anak dia. Lepas tu bila makcik tu lagu tu, dia pun rasa dia macam, tak apalah, layan pergi lah. Dia pun pergi, saya main. Pasal apa tinggal mak kat sini, awak lah tinggal mak kat sini. Dia kata, saya minta maaf lah mak, saya tinggal ni, saya main dah. Saya minta maaf, mak dia sambil duduk teriak lah makcik tu.
Lepas tu dia pun ambil roti, dia suap kat mulut makcik tu. Suap. Makcik tu makan lah sambil makcik tu duduk kata apa. Siapa lah buat kat mak macam ni. Tak, mak saya minta maaf, Tapi bila dia sebut anak, dia sebut mak tu, dia pergi jumpa kat pengurusan tu, dia kata boleh tak nak bagi makcik ni cuti dengan dia asat pun. Dia nak balik ke rumah 5 hari. 5 hari nak balik ke rumah. Dia pun setuju balik asat pun, baliklah ke rumah. Balik-balik rumah, dia bagi mandi makcik tu, dia bagi pakaian, pakai elok-elok apa semua. Jamu makan, setiap kali makan dia kata dia akan suap makcik tu. Dan makcik ni seronok lah. Dia suap makan-makan. Dan setiap kali semayang, dia akan jadi imam makcik ni ikut kat belakang. Hari pertama okey, hari kedua okey. Mas hari ketiga, dia suap-suap tu. Saya semat, makcik ni, waktu nak salam, kita waktu semayang, waktu nak salam, makcik ni ambil kain tutup. Lapik tangan. Dia kata, pasal apa? Lapik tangan. Sebelum ni tak lapik tangan. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Dia panggil ustaz. Tadi panggil anak. Dia panggil ustaz. Ustaz. Ustaz ni bukan anak makcik. Dia kata, ni anak makcik lah ni. Anak makcik. Ni anak mak lah ni. Dia kata, tak, dia bukan anak. Dia bukan anak makcik. Ni ustaz. Pasal apa kata macam tu? Dia kata, ustaz, anak makcik tak pernah suap makanan masuk mulut makcik. Anak makcik tak pernah semayang jadi imam makcik ikut belakang. Anak ni bukan anak makcik. Tak apalah mak, dia kata biarlah. Kalau tak ada, kalau bukan pun tak apa, biarlah ni mak ni. Anggap mak lah yang anggap anak lah. Dia kata dia pun dah tak ada mak dah. Inilah mak dia. Biarlah saya jaga mak, biar saya bela mak. Saya buatlah macam mana yang mak nak. Dia tak hantar dah, biar mak kat sana. Tak apalah saya bela mak. Ya dah. Dia kata lepas tu, keesokan hari ke apa, betul suap-suap makan, tiba-tiba makcik tu dah muntah. Suap makan, muntah. Allahumma salli ala Muhammad. Kata pasal apa ni, makan muntah. Dia kata, makcik ni kata rasa macam nak mati dah. Cumanya, mak nak pesan, Tadi Asyid Muhammad, dia ada 4 orang anak. 4 orang ni orang hebat-hebat. Dia kata ada di kalangan tu, kenal pun dia kenal. Orang terkenal. Dia kata, kalau mak mati, jangan beritahu kat anak-anak pun. Jangan beritahu. Dia tak mahu seorang pun tahu, kata dia mati. Kalau mereka tahu, kata mak dia mati. Kalau mak dia tahu, kata mak mati. Tolong jangan tunjuk kat mana kubur mak. Dia tak reda ramai. Dia kata, kalaulah mereka tahu, kata mak mati, dan mereka tahu kubur mak kat mana, ni mak nak pesan kat ustaz, tolong jangan izin mereka main kat tepi kubur mak. Mak tak reda. Dia tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Takdir Allah, makcik ni buat pergi hospital, tak sempat, makcik ni meninggal atas paha ni, atas pangkuan ustaz ni. Tuan-tuan, meninggal dalam keadaan dia tak redha ke anak-anak dia. Kita ni ada masalah dengan mak ayah, selesai leloh. Jangan sampai mak ayah dah duduk terbaring kaku baru nak pergi minta maaf, tak boleh buat apa dah. Jangan sampai dah duduk dalam kubur, pergi duduk qiyau, pergi duduk teriak, pergi duduk pegang batu nisan, tak boleh maaf apa dah. Itu mak kita. Yang ada suami, jaga suami elok-elok. Jangan sampai suami mati dalam keadaan suami tak redha. Yang ada isteri, jaga elok-elok. Jangan sampai isteri meninggal dalam keadaan ada benda kita ada masalah dengan dia yang tak selesai. Orang dekat dengan kita. Tentu ada anak-anak, apa aja masalah dengan anak, selesai elok-elok. Sebab sama ada dia menyelesaikan atau kita menyelesaikan. Benda tak tahu. Mari kat Pulau Pinang, tuan-tuan. Selain Allah Syed Muhammad. Pukul 4:30 pagi. Accident. Motor dengan kereta. Dua-dua umur 18 tahun. Yang kereta tu tak apa lah. Ni yang motor ni. Umur 18. Selain Allah Syed Muhammad. Dan kalau tak dan, tak dan. Kita ni, yang duduk ni, ada masalah dengan jiran.
ada masalah dengan kawan pejabat, ada masalah dengan kawan niaga ke apa-apa, kawan apa saja, siapa saja dia, clear dia elok. Sebab ni tak mau di masalah ke akhirat. Biar hidup tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka mengatakan pula dalam doanya bahawa sungguhnya engkau ya Tuhan kami akan menghimpunkan semua makhluk di hari kiamat nanti dan kelak engkau akan memutuskan pengadilan di antara mereka itu serta memutuskan perihal yang mereka perselisihkan di antara mereka. Lalu engkau membalas tiap-tiap orang sesuai dengan amalan perbuatannya dan kebaikannya serta keburukan dikerjakan selama di dunia. Inilah keadaan dan sikap orang-orang yang mempunyai ilmu akidah yang kukuh dan mendalam terhadap Allah. Itulah keadaan dan sikap yang sesuai dengan keimanan yang tercetus daripada keyakinan kepada firman Allah dan janjinya, kepada kalimah Allah dan kepada perjanjiannya, serta keimanan yang tercetus daripada makrifah terhadap rahmat dan limpah kurnia Allah. Namun demikian, perasaan bimbang tetap wujud dalam keputusan qada dan qadar Allah yang gaib. Taqwa, peka dan hati-hati yang diterapkan oleh keimanan dalam hati orang-orang yang beriman tetap segar dan aktif. Oleh sebab itulah mereka tidak lalai, tidak tertipu dan tidak lupa siang dan malam. Sentiasa ingat. Itu orang mukmin. Hati yang mukmin amat menyedari nilai hidayah setelah dilamun kesesatan. Nilai penglihatan yang terang setelah terseksa dengan penglihatan yang rabun. Nilai menemui jalan yang lurus setelah mengalami kebingungan dalam perjalanan. Nilai keyakinan kepada kebenaran setelah sekian lama terumbang-ambing. Nilai bebas dari penghambaan kepada sesama manusia, kepada penghambaan kepada Allah. Nilai mempunyai minat dan cita-cita yang rendah. Ingat dia ni mana asal usul dia. Kita dulu bukan lagu ni. Allah bagi hidayah kita jadi orang baik mudah-mudahan. Ingat benda tu. Allahumma salli Muhammad. Batu ulama sebut kecelakaan besarlah kepada seseorang yang lupa kepada siapa yang menjadi jalan dia mendapat kebaikan. Dulu tak reti apa. Dulu nakal. Dulu tak baik. Tiba-tiba Allah takdirkan berjumpa dengan seorang yang ubah hidup dia. Ustaz dia ke? Tok guru dia ke? Kawan-kawan dia yang baik ke? Bila dia duduk satu posisi, dia dah jadi baik, tahu, dia lupa orang tu. Ini celaka besar ni orang. Ulama sebut, bukan saya sebut. Dia lupa orang tu. Dia tak ingat orang tu. Bahkan lebih teruk, dia pelekeh pula orang tu. Dia duduk pada posisi tu, guru saya sebut. Bila dia duduk dalam majlis, dia angkat tinggi. Disebabkan kemuliaannya. Tapi pada masa yang sama, dia duduk di atas pentas yang tinggi dengan alim ulama dan tutup guru yang hebat. Guru dia pernah mengajak dia Quran duduk bersila kat bawah. Padahal sebab orang tu dah duduk kat sini. Dia rasa tak gamaknya duduk kat situ. Tu orang yang masih ada kesedaran. Tapi berapa ramai orang macam tu? Tak heran lah. Lihat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati mukmin menyedari bahawa Allah telah mengurniakan semua bekalan ini disebabkan oleh keimanan. Oleh sebab itu dia berasa bimbang dan takut kembali kepada kesesatan sebagaimana orang yang sedang berjalan jalan lurus dan terang takut kembali meraba-raba di jalan yang berliku-liku dan gelap gelita. Dan sebagaimana orang yang sedang menikmati keteduhan naungan bayangan yang lembut bimbang dan takut kembali diselar oleh pancaran cahaya matahari yang cahaya tengah hari yang panas terik. Dalam senyuman iman terdapat kemanisan yang tidak dapat difahami melainkan oleh orang yang pernah mengecapi ketandusan. Dan itulah, orang yang dapat manis iman ni, dia boleh merasakan kemanisan iman tu bila dia pernah melalui zaman-zaman tandus dan gersang. Patutnya macam itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekeringan dan kesesaan jiwa yang pahit kerana pernah dia mengingkari Tuhan dia. Dalam ketenangan iman terdapat kemanisan yang tidak dapat dinikmati melainkan oleh orang yang pernah berasa seksa batin kerana kesesatan. Mudah-mudahan jadi manfaat. Pertemuan kita akan datang, kita akan bincang lagi tentang sekalian. Sallallahu alaihi wasallam, doa yang ke-10. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Siapa yang panjat doa tu dan apa kisahnya,
akan kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan boleh lipat set tanda tu dekat kertas tu, tanda bahagian atas tu supaya mudah untuk kita rujuk pertemuan yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.